Oke. Bismillah kita meninggalkan Legon Pakis ya. Iya. Nah, Kang Atop, Pak Yan. Meninggalkan Legon Pakis ujung kulon. Menuju sumur ya. Iya. Sumur ujung kulon. Penang belum sempat kebenerin Pak Ji ya. Pauna itu datang kudu pakai double tip dan udah dalam buka double tip baru dibaut. Suasana perkampungan di ujung kulon. Jadi bangun sarana ibadah masjid dari Lansnas Bintaro Raya. Inilah suasananya seperti ini ya. Persawahan dingin pagi masih pagi. Pematang sawah. Ten. Oh itu ada ini tambak udang. Tambak udang. Sawah. Semoga cepat terrealisasi pembangunan atau perbaikan jalannya. Ya. Inilah kondisi ujung kulon pasca gempa ya. 2 minggu yang lalu di sini di ujung kulon. Banyak tenda-tenda pengungsian. Banyak tenda-tenda pengungsian. Ini Kang Danar ya. Ini Kang Irwan. Ya, menyusul. Nah, ini bangunan ini kena gempa ya. Bangunannya kurang permanen ya, dampaknya dia bisa begitu. Atapnya roboh. Jadi di depan ini tenda darurat ya? Oh iya, ini akibat gempa di daerah Banten kemarin ya. Ini rumah rusak berat. Mendirikan tenda. Ini juga ada tenda tuh. Nah, memang dinding rumahnya pada retak-retak ya. Ya, lagi pada benerin raket. Ini juga sama nih, ada tenda darurat. Yang ini masih, udah ada retak. Ada retak. Ini juga sama, rumah rusak kena gempa nih, rusak. Yang ini juga sama, retakan-retakan rumahnya tuh. Ini ada tenda-tenda darurat di sini. Ini sepanjang jalan ini ada tenda darurat nih, rumah. Ini juga retak nih. Rumahnya hancur. Robek nih. Bolong sampai dinding-dinding kamar. Nah, ini bangunan baru, retak juga bagian depannya akibat gempa. Waktu itu saya di Sayang Heulang, posisi di Pamengpeuk, kerasa ya. Yang paling banyak kerasa karena daerah Jakarta juga kerasa. Ini rumah di ujung kulon sama rusak berat, miring bangunan rumahnya mau roboh. Nah, ini hampir sebelah sini semua kena nih. Hanya dipasang tenda darurat ya. Yang ini juga parah banget rumahnya. Kena gempa kemarin.
Jadi untuk secara umum gempa di Banten ini lumayan banyak yang terdampak ya, warga di Jalan Taman Nasional Ujung Kulon ini. Halo Om Irwan. Ah, mantap. Wahi. Wabarakatuh. Ya, kita udah nyampe Desa Tunggal Jaya Sumur ya. Ada pemandangan bagus di depan. Pagi. Mantap jalannya, rusak berat. Kang Gilang, hati-hati di jalan. Sampai ketemu lagi. Yo. Sampai ketemu lagi. Oke, oke. Lanjut. Sampai ketemu lagi ya, semuanya. Kita lurus. Di sana ada badak ya. Yuk. Ini di samping kanan kita adalah hutan ya. Dan Ujung Kulon. Ini kita akan menyisir hutan Ujung Kulon lewat jalan ini arah Cibaliung menuju Muara Binuangun. Bisa narik gasnya maksimal. Pasir. Lewat dulu ke depan, belok langsung ke kiri, belok kanan patah. Jalannya lagi pengepalan, pasti.
Mandeplang luas. Nah, belakang apa mati laut itu. Ayo terbang atas bang pantai nanti. Itu ngumpul. Dipakai buruan pantai itu. Kereta api apa aja diukur tuh lihat ke kanan. Jadi ciri-ciri itu ngambil semen teh, ngambil bahan baku nanti gunung dikerukan, diolah di sini. Sampai laut juga. Langsung ke Pelabuhan Ratu. Kalau ini ke Sawarna, kalau ke Sawarna bisa langsung ke Pelabuhan Ratu. Jati enak adem, jalan bagus lebar, laut di depan aku belum mengenal aja. Oh pantai batu negara deh tuh Sawarna mah itu tuh Tanjung Layar ya. Tanjung Layar teh itu teh Bu. Itu Tanjung Layar. Sering. Itu Tanjung Layar. Pemandangan di atas bukit sebelum turun ke Sawarna ya. Berarti itu yang sirup pisang itu. Oh, depan maju ya terbang. Iya tak, kalau Indomaret belok belok kanan. Iya. Desa Sawarna. Iya mak, iya nya, sok tinggal masuk ke dalam. Kantis lah.
Sabar aja nah. 10.000 sih. Heeh. Itu. Di ujung kulon. Oh, ujung. Yuk. Yok lah. Tapi dia jeung Ki Emang mek musupna. Oh, di tengah tuh. Ya harap aya ieu. Ada pila. Ada pila tuh, Pak. Ke mana ieu teh? Lurus. Jadi emak tiket resmi desa 5.000. 5.000 tiketnya, Bro. Itu mah itu resminya. Dan itu resmi ngan itu mah lo bareman. Nah, ini penginapan banyak, rumah-rumah terus. Penginapan Rindu Alam AC non AC Kampung Cikaung Desa Cawarna. Ada lagi penginapan Mega Aura. Penginapannya Mega Aura. Ini sepanjang jalan gang ini ada penginapan ya. Bakar ikan penginapan komunitas kembali. Dipoto dulu di tulisan Pantai Ciantir Sawarna. Jadi desanya Sawarna, pantainya banyak. Pantai Tanjung Layar Ciantir. Tanjung Layar kiri tanya. Iya, iyalah tahu orang foto di dia. Desa Sawarna. Ciantir left cut kiri kanan gitu. Taman Plaza Tanjung Layar lurus terus ikuti pelur, tidak usah bolak belok. Suasana lurus? Iya. Tadi ke pantai. Nah. Tadi juga melayar. Kayak jalan tuh ya. Ayal kiraku. Ya, murid nyusur iya ya. Sekarang. Tiba-tiba jalan luhur, jalan lur? Iya, jalan itu tak jalan itu maksudnya ayah juga nanya gue langsung ya tadinya. Pantainya karang-karang, jadi berendam di karang begitu. Ya inilah Tanjung Layar ya. Tanjung Layar di Sawarna Bayah ya. Yang cukup melegenda. Sok parkirkan depan anak nggak bisa foto. Tanjung Layar. Iya.
handphone. Oke. Deg-deg pisan